Thank you.
Setelah tadi menaiki perahu di dermaga Pandansari, akhirnya saya sampai di objek wisata mangrove. Dan ini merupakan salah satu objek wisata pantai yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Untuk harga atau tiket masuk ke wisata mangrove ini cukup terjangkau. Per orang hanya dikenakan Rp20.000, itu sudah termasuk ongkos perahu. Oke, sobat-sobat, barangkali kalian yang belum pernah atau mungkin sudah belum mencoba ke sini lagi, kalian bisa datang dan objek wisatanya saat ini ya, saat ini keadaannya ya sedikit kurang terawat, mungkin karena minat wisatawan mulai turun ya. Oke sobat, ikuti terus keseruan video saya menjelajah wisata mangrove Pandansari Kabupaten Brebes, dan jangan lupa like serta subscribe ya. Deni ya, Deni. Mana sih? Jarang ada sih. Nak kemana, Mas? Kamu harus konsumsi terus.
Sini mana? Apa sih mas Pak? Mulai ewan mulai ini kena suara blok. Mas, mas. Yo yo. Mas di BM. Mana terus? Kudengar mas pot biasa kok. Perayaan ini leing ledek. Halo guys, untuk session kali ini saya akhiri video dan saya mau pulang dulu karena sudah sore. Dadah. Balik oke, terima kasih sobat karena sudah menyaksikan video saya mereview salah satu tempat wisata pantai di Kabupaten Brebes, dan ini merupakan ekowisata yang sukses namun belakangan sudah mulai sepi pengunjung ya. Doakan semoga ke depan wisata mangrove ini tetap bisa menarik wisatawan baik lokal maupun dari luar Kabupaten Brebes. Oke teman-teman, untuk menutup acara ini saya harapkan kalian tidak keberatan untuk like ataupun subscribe bagi yang belum subscribe, dan ikuti terus konten video-video saya di channel Tengguli Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kecoin. Raune wis anjuk.
sini emang hamas ya? Bagus ya? Sampai jumpa.